Pemirsa, hari libur Lebaran dimanfaatkan oleh warga untuk mengunjungi sejumlah objek wisata di Kabupaten Mamuju. Salah satunya adalah Jordan Waterboom. Dalam pekan kemarin, tempat wisata ini jumlah pengunjungnya meningkat drastis. Beginilah suasana objek wisata Jordan Waterboom yang berada di Desa Bebanga, Kecamatan Kaluku, Kabupaten Mamuju. Saat libur Lebaran pekan kemarin, objek wisata ini ramai dikunjungi warga. Tak sedikit dari para pengunjung sengaja mengajak keluarga mereka agar bisa berwisata beramai-ramai sambil menikmati air di sejumlah kolam yang telah disiapkan. Lantaran ramai, pengunjung dihimbau agar tetap menerapkan protokol kesehatan. Jumlah pengunjung di objek wisata ini diperkirakan meningkat hingga 3 kali lipat dibanding hari-hari sebelumnya. Berbeda dengan 2 tahun terakhir, objek wisata ini tampak lesu. Akibat pandemi, tempat wisata ini sepi pengunjung. Bahkan pengelola wisata mengaku sempat memberhentikan beberapa karyawannya karena tidak ada pemasukan. Dibebaskannya dan diberikannya waktu luang terkait hari libur kepada baik ASN maupun masyarakat-masyarakat, itu kami sedikit merasakan ada peningkatan di tempat wisata. Alhamdulillah untuk hari ini ya kelihatannya alhamdulillah padat ya. Iya. Ini kalau sudah 2 hari Kak, totalnya berapa? Kalau 2 hari kurang lebih 600 sampai 700. Selain fasilitas kolam di tempat ini, pengunjung juga bisa menikmati keindahan alam yang ditawarkan di sekeliling objek wisata Jordan Waterboom. Dari Mamuju, Frendy Christian, iNews melaporkan.